Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Baru-baru ini, Mobile Legends merilis dua hero baru di Advanced Server. Hero pertama adalah hero Marksman dengan partner monyetnya. Hero tersebut bernama Cloud. Dan selanjutnya adalah Veil, yaitu hero penyihir yang memiliki pengendalian elemen angin. Lalu, Mountain berencana untuk merilis hero baru setelah kedua hero tersebut. Siapakah hero itu? Seperti apa tampilannya? Dan bagaimana kemampuannya? Mari kita simak videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Oke. Sebelum kita bahas hero yang masih coming soon, mari kita ulas sedikit hero yang baru rilis ini. Cloud. Cloud adalah hero Marksman. Dalam kisahnya, dia dikenal sebagai Thief King atau Raja Pencuri. Kemahirannya dalam hal pencurian sangatlah terkenal. Bahkan, dalam sepanjang karirnya, dia tidak pernah gagal sekalipun dalam misi pencuriannya. Hal yang sangat unik saat hendak mencuri adalah Cloud selalu memberikan surat berupa peringatan mengenai barang yang akan dicurinya. Ya, hal tersebut bisa berarti peringatan. Bisa juga sebagai tantangan, karena Cloud sangat yakin akan kemampuan mencurinya. Cloud memiliki rekan dalam setiap pencuriannya. Rekan tersebut sangatlah misterius. Karena banyak yang tidak mengira jika rekan dari Cloud adalah seekor monyet. Ya, rumor mengatakan jika rekan Cloud adalah saudara kembarnya atau mungkin cewek cantik. Seperti pada quotes Cloud yang ini. There's a crazy rumor that my partner is a beautiful girl. Ya, namanya juga rumor. Hal yang kecil seringkali dibesar-besarkan. Dan hal yang besar bisa menjadi sangat kecil. Sekecil butiran debu. Nama monyet atau partner dari Cloud adalah Dexter. Dexter sudah bersama Cloud sejak kecil. Mereka terus bersama bahkan sampai saat melakukan tugasnya sebagai rekan pencuri. Nah, misalnya orang-orang tahu jika rekan dari Cloud adalah monyet, maka tidak menutup kemungkinan Cloud akan dianggap sebagai penjahat yang sangat keji karena telah melakukan penyalahgunaan dalam pemeliharaan hewan. Seperti pada tahun 2014 lalu, kegiatan topeng monyet mulai dilarang karena hal tersebut dianggap mengekang kebebasan dan kesejahteraan dari satwa dan melanggar UU nomor 18 tahun 2009. Nah, itu baru topeng monyet yang tujuan utamanya menghibur demi mendapatkan nafkah. Lalu bagaimana dengan Cloud yang justru malah memanfaatkan monyetnya untuk tindakan pencurian? Kayaknya lebih berat deh. Oh iya, dalam gameplaynya Dexter selalu berada di punggung Cloud dengan memegang baju Cloud menggunakan tangan kanannya. Dan anehnya, Dexter tidak pernah sekalipun jatuh dari tubuh Cloud, kecuali saat Cloud tewas. Karena saat Cloud tewas, Dexter juga ikut tewas. Sama seperti Leo yang ikut tewas saat Irithel tewas, dan Alice yang dilempar Jawhead sampai tewas saat Jawhead rusak. Veil. Bang Orispot, nama heronya adalah Vale bukan Veil. Veil adalah hero baru yang memiliki kemampuan pengendalian angin. Bang Orispot, kok saya dicuekin? Yang kayak gini nih, yang bikin Thanos pingin lenyapin separuh populasi. Udah jarang muncul, sekalinya muncul langsung ganggu. Oke, dari namanya, Veil hampir sama dengan Valir. Ya, karena mereka berdua bersaudara, entah siapa yang jadi kakak atau adiknya. Soalnya, dalam ceritanya, Veil cuma menyebut Valir sebagai beloved brother, atau saudara kesayangan. Kata brother diartikan sebagai saudara. Tidak jarang kata tersebut lebih sering mengacu pada saudara tua atau kakak. Namun ada kalanya brother juga diartikan sebagai adik. Karena arti dasarnya adalah saudara. Jadi bisa adik, bisa juga kakak. Ya. Apapun itu, yang jelas hubungan mereka cuma sebatas adik kakak, tidak lebih. Oh ya, menjadi kakak yang baik adalah hal yang sangat sulit.
karena terkadang hal tersebut sangat menyakitkan. Kamu baik banget sih. Udah aku anggap kayak kakakku sendiri tahu. Kembali ke Vale. Walaupun Vale dan Valir bersaudara, namun keduanya sudah lama tidak bertemu. Kabar terakhir yang Vale dapatkan adalah kekacauan yang terjadi di kota tempat tinggal Valir. Dan Valir tinggal di asrama sihir. Namun sayangnya, setelah Vale ke sana, dia mendapatkan kabar kalau Valir telah kabur demi balas dendamnya. Ya, hal tersebut membuat Vale berkelana untuk mencari Valir yang sedang dipenuhi rasa dendam. Vale berniat untuk meredamkan amarah Valir. Sejauh ini, Valir belum tahu jika Vale bisa mengendalikan angin. Entah apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu. Yang jelas, angin bisa memadamkan api. Dan angin juga bisa membuat api lebih berkobar. Namun ternyata tidak cuma Vale yang sedang mencari Valir. Gurunya Valir yang bernama Gore juga berkelana untuk mencari Valir. Ya, mereka bertiga tidak ada yang pakai sendal. Lalu menurut kalian, siapakah yang akan menemukan Valir terlebih dahulu? Apakah Gore yang menjadi guru sihirnya? Ataukah Vale saudaranya sendiri? Semua itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Leomord. Hero baru ini rencananya akan segera dirilis oleh Moonton. Leomord memiliki titel Hell Knight atau Kesatria dari Neraka. Namun sebelumnya, titel dari Leomord adalah Undead Knight atau Kesatria yang bangkit dari kematian. Leomord memiliki role sebagai hero fighter dengan spesialis push dan burst. Pada survei awalnya, Leomord memiliki tampilan seperti ini. Dia memiliki dua mode, yaitu mode saat berjalan biasa dan mode saat menunggang kuda. Ya, tampilan survei dari hero ini sudah saya infokan hampir sebulan yang lalu. Dan dua hero diantaranya udah resmi dirilis. Si dua marksman ini, Cloud dan Dexter. Lalu hero tanpa sendal ini adalah Vale. Yang penunggang kuda ini adalah tampilan survei awal dari Leomord. Namun seminggu yang lalu, Moonton memilih untuk mengganti tampilan survei dari Leomord. Tampilannya adalah seperti ini. Tampilan awalnya atau normal mode adalah seorang kesatria dengan armor dan pedang besar yang berasal dari kepala monster. Namun, Leomord juga memiliki kemampuan untuk bertransformasi atau berubah menjadi Rage Mode. Saat berubah, seluruh tubuh Leomord berubah menjadi merah beserta senjatanya. Perubahan Leomord yang bisa berubah dari mode normal menjadi mode Rage memiliki ketentuan skill yang hampir sama dengan Lapu-Lapu. Lalu ada juga tampilan satu lagi yang masih dipertimbangkan oleh Moonton menjadi tampilan Leomord. Ya, seperti ini. Dilihat dari tampilannya, sepertinya ini adalah saat Leomord dalam mode Rage. Hal yang mirip dari tampilan yang sebelumnya adalah senjatanya yang berasal dari kepala monster. Bahkan jika kita simak tampilan sebelumnya yang versi naik kuda, senjatanya juga berasal dari kepala monster yang tanduknya patah sebelah. Bang Orispot, apakah Leomord dan Leo adalah saudara? Nah, jika kita membandingkan nama karakter di Mobile Legends, Vale dan Valir memiliki nama yang sangat mirip, dan mereka bersaudara. Namun bukan berarti semua hero yang memiliki nama mirip itu bersaudara. Seperti contoh Kari dan Karina, atau Shun dengan Yi Shun Shin, mereka nggak bersaudara kok. Lagian, jika dilihat dari spesiesnya aja udah ketahuan, Leomord dan Leo sangatlah beda jauh. Ya, karena Leomord bukanlah spesies singa kayak Leo. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hero baru Leomord. Kita doakan semoga hero tersebut bisa cepat rilis di Mobile Legends. Dan semoga Vale dan Gore bisa bertemu dengan Valir. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.